Morning, morning. Lama tidak jumpa. Sibuk lah kerja. So, hari ini kami mau pikir ke jalan untuk konvoi bulan 5 di sekitar kampung keduan Papar. So, lihat-lihat dulu sini tepi jalan. Cari makan dulu. Makan dulu. Morning, morning bro. Oi, oh, masih insom bro. Hai. Woi. Sarapan dulu sebelum masuk hutan. Woi, kopinya spesial nih. Sedap miam, betul. Sedap Pak. Sup tom yam. Sedap tom yam. Sedap. Ini superia recommended tempatnya. Ini tempatnya. Mango Cafe. Baru 15 ringgit sup tom yam dia. Iya kan? Ikan merah lagi betul-betul. Ikan merah lagi. Oh iya. Bulikan. Bukti-bukti ikan merah. Nah, tengok. Nah, bukti dia ikan merah lagi. Oh, betul-betul loh. Fresh, fresh. Ini sungai apa ini? Sungai Bisuang lah kali ini kan? Iya. Riki jalan. Sini kami, sungai Bisuang. Bisuang lah kali ini, kampung Bisuang. Cantik nih sungai. Nih kawan saya hari ini, saudara Roger. Sungai Kaiduan lah pas ini nih ya. Sungai Kaiduan. Wah, siapa mandi? Limpas lo. Si kurang-kurang tayar dulu kah? Angin tayar. Kurang-kurang dulu. Wah. Selep-selep sampai 10 lagi durang buangnya. Mau mula. Oke. Mau mula hadko sudah. Ya. Kami paling belakang. Nah, ini macam baru pernah bikin nih jalan. Ada Hitachi masuk, ada Hitachi masuk mobil namanya. Ada Hitachi. Ini cantik sih di sini. Oh. Tapi kok boleh ini mana ini nih. Ya, jacuzzi. Tadi itu nasib karena kasih ber ya. Karena kesapu sih itu batu sudah kena sapu tidak besar-besar nih kita limpas ini ya. Sungai lagi dua sungai kecil ini pusingan you ini pusingan you. Ah, good, good. Kamu sudah limpas ke sungai lah. Ah, sini you punya ini. Pusingan you kami ini. Oh, oke, oke, oke. Kalau sudah 20 kereta taruh ke sini. Oh, hop, agak main. Ini di depan. Oh, ini miring. Up, up, up. Ernest. Jangan takut. Mau lu ya?
Buat jalan dulu runtuh. Nah. Ini lagi. Oh, ngatur nah. Kamu kamu dah. Oi. Mana Pak? Ganti-ganti tak ai. Ya tu. Wagu nak gimana lagi mem kuat-kuat tak ore. Lah. Hop. Putar, Pak. Jalan enggak, jalan enggak? Hei, ya Volvo ah. Ini sih oh, Volvo. Ayo mau rimon. Enggak ah. Nampak kau kabo, segera dia bo. Bukit siapa lagi? Alah bulok kok. Oke, pelan-pelan saja, jalan saja. Alright, terbaik.
Woi. Oke, sini, sini, sini. Sini, 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 sini. Wow. Mundur sedikit baru timbak. Ah. Alah, ini bagus betul. Ya, kasih keluar dia. Up. Oke, timbak. Cantik. Lurus sedikit main, baru kau timbak, kasih lurus tuh steering kau. Oke. Si Mamai Ben sudah. Saya lagi punya giliran. Laska. Thank you.
rehat dulu. Baru separuh perjalanan, mungkin belum sampai lagi. Makan-makan dulu dia bilang. Selama Mai bilang sana atas. Siapa nih habis? Itu satu atas dia mungkin dalam 500 meter. Ya. Mau 5 atas oh yo, dalam 3-4 km lagi oh. Dari tadi dari jam 11 dia bilang tuh atas. Ini kayak tuh. Ini apa ini? Ini 70% ah. 70% kah? Ini. Dengar itu minyak sinso. Makan-makan dulu nih kawan-kawan nih. Kami punya makanan ini. Woyo. Kan. Makanan tin. Ada update noh. Tapi kalau di hutan paling sedap lah ini. Oho, ada update noh. Kawan saya bilang mentua limpas pun tidak sedar nih kalau ini. Itu kau. Itu kau. Woyo, makan-makan. Sini kami hutan, Kaiduan, Papar. Rehat-rehat dulu. Sekarang dalam jam 2 petang. Laju kalau sinwin. Ini pak kayu kacau. Tutupin dulu. Ya. Sangkut lah. Momentum juga sedikit di sini nih. Sudah pasang loko kah? Kalau kau timbakan jangan kau lepas tuh minyak, kau timbak terus. Coba kau undur sikit lah, undur sikit. Wins lah. Jangan paksa, kasih wins saja. Anak mata lah. Ya. Kasih wins lah, paling bagus wins saja. Kita wins pelan-pelan. Nis, senyum lo mah.
Ada? Ya. Belakang sudah jalan. Nah, kapan? Hei yo. Oh ya. Kali lah. Bah, apa lagi? Ah, tidak masalah nih, semboy ini. Tinggal dulu sini, Pak. Ini kerabau ini. Hai. Kita senang-senang kalau dia naik GT juga. GT juga lah. Ayo mau tolong tuh kok, Riko. Ayo dia gantung sedikit tuh. Lagi kosong lagi. Gesan. Oke, op. Lagi kosong lagi, Gesan. Baru mau makan kanan. Oi, kinyau. Kanan. Ayah. Gustan palan-palan. Gustan lagi. Oke. Kau timbak pikir kanan sedikit. Oke situ. Timbak sedikit, ngam sudah itu. Sering kanan sikit. Oke, boleh sudah. Boleh tuh. Kopi kanan sikit. Up. Wing sila kalau tidak dapat. Senang-senang deh. Woi, sap-sap so yo. Komodo. Lele kamai. Mundur sikit coba tembak lah. Kalau tidak dapat wins lah. Tayunya laju. Ya. Teruskan perjalanan. Kami sudah sampai puncak sudah. Satu bukit. Nasib tidak hujan, kalau hujan memang sepuh hardcore lah. Tengok-tengok tu kayu sebelah kanan.
Masih di hutan. Belum sampai campsite. Ayo. Ada anak sungai lama. Wih, steady oh kawan saya. Hei, buka jalan oh. Ya. Nissan juga lah kan, Mistima. Mengganti jontolak pakai jangkar buat jalan. Nah. Masih bagus itu jalan. Hei, Nissan punya PTO juga lah kuat. Tolak. Nah. Ayo. Ini semua wincing oh. Saya terus apa? Tenang wincing habis nih. Ini terlampau nih, tidak boleh. Connect sedikit saja. Lighting us lah. Kami tadi sampai di atas sana. Kami cari kamu. Kami nampak sampai tidak turun batang ada batang rokok. Ada kamu yang putung-putung, lepas itu sampai tidak putung saja, kalau panggil pun tidak panggil, tidak apa, memang hinjau lah. Tapi bila kami sampai sudah sama, kalau sampai sudah. Yang benar untuk bulasan di depan itu Pak. Oh iya iya. Yang terbuka cermin. Iya. Baik buat yang ada simpang lagi pulang. Nah, lagi. Sedikit loh. Camping kami malam ini. Tepi sungai. Siap pasang sudah kemah kami. Sekarang mau memasak makanan. Lengkap kami ini ada guest semua. Ini si Aziz kami punya chef cook. Chef cook hari ini masih Michelle. Oh ya, nasib tidak hujan, siok camping oh. Sudah pasang kemah. Oh, ini. Camp manager kami nih. Jangan begitu. Kawan-kawan mandi di sungai. Yang lain sedang masak. Panggang-panggang oh. Ya. Macam di bazar. Bazar Ramadan. Hah? Nah. Lampu. Ya kan? Oh iya. Saka apa ini? Sayur. Sayur? Iya. Sampul. Bawang putih. Bawang putih. Oh iya. Ambil ya? Oh. Masak nanti? Ya. Gila. Beli nak, eh? Ya. Nah, Milo. Ini Milo. Ya, Milo. Milo. Pas dulu, pelan-pelan kamu, Amerika jalan dulu.
Oke, hari kedua kami sini masuk jalan hardcore sini. Riki ini jalan dulu. Kita piting dulu. Ya. Si bagus jalan dulu. Kita punya geli-geli sedikit lah. Oke, orange next. Gali-gali yo. Gini yo. Miring. Sap-sap, cuy. Sap-sap, cuy. Ini juga tiada lagi yang sebelah kiri dia tuh. Ya, masuk lubang. Masuk lubang. Boleh terus tuh, terus aja. Boleh, boleh. Pelan-pelan.
Oke, okay, off we go. Tempat saya ke kiri ya. Ada lagi runtuh. Arung. Cangkul-cangkul dulu. Hah? Cari John Payar. Oh. Jadi mau ular itu, enggak tahu tuh. Lapor-lapor ini. Up. Ayolah. Win, win. Udah sudah ngasih ori tarik lah. Barulah terbuka. Nah. Gambur kan? Nah, boleh sudah tanam kacang. Kacang-kacang yang, ya, aku tanya kasih gue. Lah macam salah kau bawa. Hai, apa relax ya? Masih di hardcore. Sini kawasan mana ini? Ataupun ditimbang Mandalipau makan dulu. Cari. Hari kedua makan migi. Nah kawan-kawan yang semboy dua orang. Dua saja. Yang minuman. Nah makanan di hutan masak migi saja. Kamu sudah lagi siur. Pun sedap sudah. Betul limpas ah. Nah, limpas limpas. Tengok dua makanan kami. Ini atas bukit. Makan-makan dulu. Nah di bawah bukit. Maggi kari. Pelan-pelan ya. Mantap. Bunyit. Ribas lagi, si makan-makan. Kasih tekan-tekan dia.
lah. Win ya. Mantap. Oke, kami lagi. Oh, doi dogo. Kami punya kereta paling belakang. So, nah atas bukit. Tuh, nah. Jalan dulu giliran kami. Penat naik bukit tuh. Orang kami lagi turun. Harap-harap ini obstacle yang terakhir lah nih. Banyak betul tanah runtuh kecil-kecil nih. Lepas tuh dibawa arung. Nah, kayak balak. Jadi safety first, less safe. Kita cangkul dulu. Si bagus ini jalan baru kita limpas. Kurang kuat nih. Buat laluan tayar. Mantap. Tereng, tereng, kanan, kanan. Tereng, kanan.
Jadi ada gali-gali kah? Tidak pun. Tidak pun bos, kita hitung pirang. Sudah limpas tidak lah. Tapi thank apapun you, mantap, 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 mantap. Next kah? Mantap oh, laju oh, sinuin na. Pom, sinuin ba to? Ya. Sindik lang ya. Pukit tayo. Ah, Elin siya. Stop. Ayo, dia tidak wins. Tarikan lat tua. Jalan sajalah dia, dia tarik wins-nya. Oke, go main apa? Jalan, jalan apa? Jalan apa? Jalan apa? Oke, boleh. Alright. Anu nak gayat wins noh. Ya. Enggak. Lambat pusing. Oh, biasa lebih itu kalau ninja melekat, Pak. Aduh. Bang, guys ya. Wih, cantik kok itu matahari. Ini sudah kami. Ini orang kuat kami ini. Saudara Roger, mamai Roger ini. Off-roader, barber pengalaman. 2 hari kami di hutan. Harap-harap nih habis sudah, kita sudah. Tadi dengar ada satu batang lagi mau potong kayu tumbang. Oke, kami on the way pergi sana. Nanti pulang. Kasih bagus inso dulu. Begini sebenarnya sisu ori kamu bilang Cina punya ini. Ada satu batang pokok tumbang, kan, Mai? Ya, ada satu batang di bawah. Mai, kau cerita lutut tali itu, netu? Kenapa pasang tali di sini? Oke, ya guys, sama petang guys, mungkin kebanyakan orang-orang yang suka buka bumi belum tahu fungsi sebenarnya tali ini. Ah, tali putih, tips okay. Nih, tips. Tips dia ini, iyalah untuk kegunaan tali ini, tak fungsi-fungsi lah, itu pengalaman lah, jangan kedukut. Oke, untuk pengetahuan rekan-rekan yang suka berkebun, sekiranya ada kamu tanam pokok getah yang masih kecil ataupun pokok durian, biasanya kalau ada rusak ataupun kami panggil tambang lah itu. Kijang.
Jadi dia selalu pergi kacau kita dengan tanaman tuh. Jadi satu saja cara yang Budi kita gunakan ialah menggunakan tali putih inilah, warna putih. Warna lain tidak boleh. Sebab kita gunakan warna tali putih sebab ya warna dia terang. Dan kita tarik dari hujung di mana laluan berita itu selalu dia limpas, kamu tariklah tali itu untuk menghalang laluan itu. Kasih keliling lah ini kebun kan? Kasih keliling dan kasih bersih dia. Tujuannya kasih bersih ini adalah supaya itu tali terang lah, boleh nampak. Boleh nampak, dari jauh udah boleh nampak. Dan untuk untuk membuatkan tali ini lebih apa, kurang bilang lebih senangkan nampak bah. Ialah satu cara dia ambil sabun, sabun mandi. Taruh sabun mah lagi. Kasih busuk sikit-sikit lah. Macam bukan hari-hari kasih busuk lah, dalam satu bulan satu kali. Ya, boleh coba. Ini bukan cerita bohong lah. Terbukti sudah kan? Sudah terbukti. Jadi kalau ada kijang-kijang limpas, memang dia tidak berani lah melalui ini. Mau langkah pun dia takut lah ini kan? Kalau kijang kurang pasti, tapi yang kami selalu pantau di sini adalah pergerakan payau lah. Supaya tidak masuk ke kebun untuk merusakkan kita punya tanam-tanaman. Ya, sepupu-sepupu lah dorang tuh. Ini ada satu pengungsian lah kepada rekan-rekan yang suka berkebun. Simple tapi simple berkesan, saja. Efektif untuk melindungi apa ini tanaman daripada binatang. Ya, itu sajalah. Ngam. Kita kongsi sama-sama. Ya, untuk hari ini lah kan. Next time untuk apa ini tips kalau halang pencuri lagi ya. Ini halang macam pencuri itu ambil ada, ini. Itu ada yang sikit. Itu, next time lah kan. Next time lah, itu sebab itu ada script sikit, ada sia sikit. Oke. Mantap. Ibu, tayar steering hitik ya, tayar depan. Ada ini lo, ada arah lo hitik. Ngam? Oke, turun pelan-pelan, turun. Kenapa? Ya, dia minum duduk. 1Q mana, Bo? Ya, minum duduk, ya. Harap ke samping guide, Bo. Ikut saja itu laluan. Jangan.
Rilis. Oke. Oke, akhirnya kami sudah berjaya keluar ke jalan besar. Jam 9 malam. Selesai. Oke. Sama-sama kita kerjasama. Selesai, ini nih jalan tadi, jalan keluar. At last, pukul 9 malam. Oke, so itu saja program kami di Giriki Jalan untuk bulan 5. Jadi, thanks for watching. Nanti kita jumpa lagi. Bye.